NU Peduli menyalurkan bantuan berupa material family kit dan alat kebersihan untuk korban banjir. Ketua LPPI DKI Jakarta, M. Wahib MH, mengatakan, lokasi yang dituju tim NU Peduli adalah Jasinga Bogor dan Lebak Banten. Pemberangkatan tim NU Peduli dilepas oleh Sekjen PBNU, Helmi Faisal Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari NU Peduli hari ini akan memberikan bantuan family kit untuk saudara-saudara kita korban bencana yang ada di Lebak, Banten, dan juga Jasinga Bogor. Kami mohon kepada Pak Sekjen untuk kiranya dapat memberikan motivasi statement untuk dalam rangka pelepasan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan kemanusiaan melalui NU Care, Lajisnu. Dan yang kedua, kami menyampaikan kepada seluruh keluarga besar NU, baik itu Lajisnu, LPBI, Banser, IPNU, YPNU, Ansor, Fatayat, dan semuanya, mari kita terus memberikan bantuan kemanusiaan, tetap berwaspada dan siaga, membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah banjir, dan kami sudah melihat langsung kesiapsiagaan keluarga besar NU di dalam memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Maka untuk itu, tadi saya sudah melihat ada 41 pos NU Peduli yang sekarang tinggal 14, tetapi semuanya tetap dalam keadaan siaga karena laporan dari BMKG masih akan terus diwaspadai curah hujan yang tinggi ke depan. Dan kemudian yang kedua, pada hari ini kita akan menyerahkan bantuan yang kita sebut dengan family kit, yaitu alat-alat untuk mandi, selimut, dan juga masih akan terus kita supply bantuan makanan dapur umum ya di beberapa titik pengungsi yang masih ada ya, kemudian juga alat-alat kebersihan ya. Mudah-mudahan semua yang telah diberikan oleh keluarga besar NU ini bermakna bermanfaat bagi warga masyarakat, meringankan beban saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan bagi seluruh para donatur yang telah memberikan bantuannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan kepada kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan musibah ini segera pergi dan banjir tidak datang lagi, musibah tidak datang lagi, sehingga kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh para relawan, teman-teman yang berjibaku 24 jam menunjukkan khidmah kita kepada warga dan masyarakat. Demikian. Dan dengan ini saya lepas dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yes. NU Channel melaporkan.